Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pada buku kita, beginilah mendidik anak. Atau seharusnya mendidik anak sesuai dengan panduan Al-Qur'an dan Sunnah, dan kita masih di manhaj Islam dalam beribadah. Sudah kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya masalah puasa. Bagaimana cara menanamkan cara berpuasa dan juga menjelaskan hukum-hukumnya kepada anak-anak. Kita masuk ke materi keempatnya atau poin keempat, masalah haji. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hukum haji ini dalam surah Al-Hajj. Memang surah yang berbicara tentang masalah haji, ayat 27 sampai 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum. Al-ayat. Dan seruhlah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan atas rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka. Ayat ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan beliaulah orang yang pertama sekali diperintahkan untuk mengerjakan ibadah haji itu. Setelah perintah Allah SWT kepada beliau dalam surah Al-Baqarah untuk membangun Ka'bah bersama dengan anaknya Ismail alaihimussalatu wassalam, dan juga setelah prosesi penyembelihan Ismail yang tidak jadi, juga sebelumnya ada proses pencarian air zam-zam oleh Hajar antara Bukit Safa dan Marwah. Semua rangkuman itu setelah selesai, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar Nabi Ibrahim alaihi salam memanggil orang untuk haji. Dan pada saat itu Ibrahim alaihi salam dalam sebuah riwayat berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, wa ma yablughu sauti?" Sampai di mana suaraku nih? Karena disuruh seru orang semuanya, seluruh dunia datang haji yang beriman kepada Allah. Sementara Nabi Ibrahim alaihi salam ada di Mekah. Dan tidak ada medsos ya, kita sekarang bisa diseru dari Instagram, dari Facebook, dan seterusnya dari YouTube. Enggak ada zaman dulu. Maka kata Jibril alaihissalam, tugasmu hanya menyampaikan. Maka Ibrahim alaihissalam datang ke salah satu gunung, sebagian riwayat atau athar menyebutkan ke Bukit Rahmah, Jabal Rahmah yang ada di Arafah. Kemudian memanggil manusia, mengatakan, "Hai manusia yang telah beriman kepada Allah, Allah telah memerintahkan kalian untuk datang mengerjakan ibadah haji." Maka Allah pun menyampaikan suara Ibrahim alaihissalam ke seluruh penjuru pelosok muka bumi ini. Dan itu makna daripada kalimat ini, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Maksudnya, hai Ibrahim, panggillah itu. Dan ini syariat, termasuk syariat Ibrahim alaihissalam yang terus ya berlaku sampai syariat Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Maka kata Allah, setelah kau seru, hai Ibrahim, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki. Maksudnya orang yang tidak punya kendaraan, mereka pun tetap akan datang. Dan seruan itu didengar oleh orang-orang beriman. Bagaimana caranya? Allahu a'lam. Pada saat itu memang seperti itu riwayat yang menjelaskan. Dan juga ada yang mengendarai unta yang kurus. Di sini kata ulama tafsir, unta mereka kurus bukan dasarnya untanya kurus, tetapi untanya tadinya gemuk tapi karena perjalanan terlalu jauh sampai kurus. Ya. Karena dikatakan, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh, maksudnya segenap penjuru muka bumi ini. Semua itu tujuannya agar mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka. Manfaat secara keimanan, karena mereka tawaf, melihat banyak orang selain mereka. Kayak kita sekarang kalau tawaf, kita bisa lihat ada orang Afrika, ada orang bule, ada orang Arab, ada orang Melayu, banyak. Dan mereka sama-sama tawaf, sama-sama pakaiannya ihram, juga sama-sama berdoa kepada Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa taala. Ini manfaat buat mereka karena menambah keimanan. Secara spiritual kita merasa ada tambahannya gitu ya. Begitu juga pada saat kalau haji itu di Mina, di Arafah, di Muzdalifah, terutama di Arafah ya. Karena di Arafah itu
ya, sama hari pertama Mina, hari Tasyrik, ya, maaf, hari Nahar, hari Idul Adha, dan juga hari sebelumnya Tarwiyah. Tiga hari ini, walaupun Tarwiyah hukumnya sunnah, itu semuanya yang hadir pakai ihram, laki-lakinya terutama, dua lembar kain putih walaupun dia raja atau presiden. Menunjukkan kepada kita bahwasanya semua tunduk kepada satu Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diingatkan juga tentang hari kebangkitan, bagaimana pada saat manusia dibangkitkan, ada yang di atas gunung, ada yang di jalanan, ada yang sedang duduk, ada yang sakit, segala macam hal. Ini memberikan pelajaran kepada kita dan manfaat tentang adanya hari kebangkitan. Dan sekian banyak manfaat tentunya. Dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Maksudnya adalah hari-hari haji itu. Kan kita sunnahnya membaca ya, takbir, tahlil, tahmid, ya. Kemudian juga atas rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka. Rezeki di sini maksudnya adalah hewan-hewan kurban yang mereka akan kurban dan mereka makan. Karena mulai hari Nahar Idul Adha sampai terakhir hari Tasyrik. Hari Nahar tanggal 10 Zulhijjah, hari Tasyrik 11, 12, 13, di sini mereka disunnahkan untuk makan makanan. Bahkan kita tidak boleh berpuasa di hari-hari ini. Kata Nabi SAW, ini adalah hari-hari untuk makan, minum, dan berbiologis bahkan. Ya. Dianjurkan dalam hukum syariat kita di hari-hari ini. Tapi di sini rezeki yang Allah berikan maksudnya adalah hewan kurban. Kita nikmati makanan. Karena orang kaya, orang miskin semua makan daging pada saat itu. Semua akan makan daging pada saat itu. Orang kaya pun akan berbagi kepada orang-orang miskin. Saksi bahasan kita adalah suruhlah manusia kepada haji. Kemudian juga firman Allah SWT surah Al-Imran ayat 97, A'udzu billahi minasyaitonirrajim walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Makna mampu, mampu secara finansial dan fisik. Ya. Nah, di sini perlu digarisbawahi teman-teman, jangan tunggu tua baru pergi haji. Sementara dia waktu muda mampu, budanya habis pergi ke luar negeri, negara-negara orang kafir, nanti sudah tua, dorong kursi roda baru ke haji. Ya. Menyusahkan orang, juga dia tidak maksimal dalam ibadah, akhirnya ada beberapa hal-hal yang dia harus tinggalkan. Gak bisa pergi jumrah, jumrahin oleh orang, iya. Tapi kan sayang, dia semuanya bisa kerjakan sendiri. Mumpung masih muda, masih kuat, pergi haji. Ya. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, gak ada haji itu. Maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Sebagian ulama mengatakan kafir. Kalau dia memungkiri ya, gak ada haji. Kalau dia hanya sekedar tidak mau pergi haji sementara dia mampu, ini dosa besar. Ini dosa besar. Menunda haji sementara mampu, dosa besar. Gak boleh. Bahkan Umar bin Khattab marah sekali dengan orang yang sengaja menunda haji. Ya. Beliau menyuruh, mengutus utusannya untuk mendatangi wilayah-wilayah. Kalau ditemukan ada orang mampu secara finansial dan fisik tidak mau pergi haji, diambil hartanya. Ya, karena memang ini adalah kewajiban. Juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan haji dalam surah Al-Baqarah 196, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Artinya ikhlas. Bukan mau pergi sana hanya sekedar mau dipuji pernah haji atau umrah. Ya, terbukti selalu banyak fotonya di sana sini, ya. Lagi tawaf foto, lagi sa'i foto, ya. Lagi di kemah foto, Arafah, Mina, pamer sama orang kalau lagi lakukan ibadah. Ini gak boleh, riak nanti. Kecuali darurat sekali. Misal kita foto untuk kita sendiri, buat anak-anak, mungkin. Atau orang travel, dia harus berikan gambaran ke orang ini loh, buktinya kita memang pernah di kemah Mina, di Arafah, mungkin lain. Tapi kalau sendiri, ya. Ini lagi tawaf nih, lagi tunggu-tunggu, fotonya diatur dulu, tangannya diangkat seperti orang berdoa. Padahal tidak lagi berdoa. Ini apa ini? Gak boleh. Ya. Jelas-jelas pasti tujuannya sudah jelas. Kalau dia lagi berdoa, temannya diam-diam foto dia, mungkin masih. Tapi kalau dia sengaja, sebentar-bentar saya atur dulu gayanya. Ka'bahnya harus kelihatan ya. Lalu berdoa di Arafah nih. Itu tulisan Arafahnya tuh. Tulisan Arafah harus kelihatan. Ini riak nanti. Jadi tidak diterima oleh Allah SWT. Allah suruh karena Allah. Sempurnakan haji dan umrah karena Allah.
Tujuan lain juga termasuk misalnya ada orang datang ke sana karena mau belanja selain dipuji, ya. Nah, itu juga harusnya dihindari. Itu belanja, ya, mungkin sana juga ada keluarga, silaturahim keluarga, itu nomor kesekian. Tujuan utamanya haji ini karena Allah perintahkan, haji dan umrah karena Allah perintahkan, kerjakan karena itu. Seperti itulah kurang lebih, ya. Juga dikatakan haji termasuk rukun Islam. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 pondasi, yaitu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan juga puasa bulan Ramadan. Ini sudah dijelaskan sebelumnya, hadis riwayat Bukhari tentunya. Dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man hajja falam yarfuth walam yabsuk raja kayum waladathu ummu, barang siapa yang menunaikan haji sedang dia tidak berkata kotor, tidak dan tidak berbuat fasik, maka dia pulang dari haji dalam keadaan bersih dari semua dosa-dosa sebagaimana di hari ketika ia dilahirkan oleh ibunya. Hadis ini riwayat Bukhari di nomor 152, Muslim 1350. Ibnu Majah, An-Nasai, juga Tirmidzi meriwayatkan hadis ini, tapi ini sudah cukup Bukhari Muslim, berarti hadisnya hadis sahih. Nah, ini sebuah keutamaan yang sangat luar biasa bagi orang yang pergi haji, bahwasanya siapa yang pergi haji ada 3 hal di sini. Maaf, 2 hal ya. Faman hajja falam yarfuz, dia tidak rafath. Rafath itu berkata kotor. Bisa juga bermakna rafath adalah perkataan syahwat, ya, yang dia gunakan. Kalau antara suami istri hanya boleh di waktu selain ihram. Jadi misalnya bapak ibu berangkat haji, belum masuk ibadah hajinya, apalagi kalau kita tamattu, ya. Karena haji ada 3 macam, ada tamattu, ada ifrad, ada qiran. Ya, kalau tamattu itu berarti kita umrah dulu, baru kita tamattu. Tamattu artinya menikmati. Kita tahallul, cukur rambut, pakai baju biasa, tunggu sampai tanggal 8 Zulhijjah, hari haji, baru kita pakai baju ihram untuk haji. Nah, di antara jeda menunggu dari umroh ke ibadah hajinya itu, boleh dia berhubungan suami istri. Boleh dia berbicara apa saja, yang penting sudah tahallul, sudah cukur rambut di umrohnya. Kalau haji ifrad, haji saja. Jadi dia pertama tiba, dia langsung tawaf, kemudian dia menunggu sampai datangnya tanggal 8 Zulhijjah, tapi masih pakai baju ihram. Ini enggak boleh sama sekali mengucapkan kalimat rafath pun, sama istrinya pun enggak boleh, sama suaminya enggak boleh. Kalimat yang bisa mengundang pada syahwat, gitu kan. Kalau haji qiran, haji dulu baru umrah, dibalik dengan tamattu tadi. Nah, kalau ini juga mirip tadi, dia tetap pakai baju ihram, mirip sama ifrad. Nah, makanya yang paling mudah, dan alhamdulillah seluruh jemaah haji kita umumnya memang hajinya tamattu. Mereka umrah dulu, habis umrah mereka nunggu sampai tiba tanggal 8 Zulhijjah, baru kemudian mereka pakai baju ihram lagi. Nah, di situ mereka boleh seperti penduduk Mekah, tinggal di Mekah pakai baju biasa, berhubungan biologis segala macam sama istrinya atau suaminya, itu halal bagi dia. Ini kalau suami istri. Tapi kalau bukan suami istri, hukumnya haram secara mutlak. Enggak boleh sama sekali. Ya. Jadi lagi haji kode-kodean sama lawan jenisnya. Bahkan termasuk hal yang dilarang kalau lagi ihram itu melamar atau dilamar. Jadi misal gini, ada bapak ibu suami istri punya anak gadis di Indonesia, dia lihat sudah layak jadi istri, terus dia lihat di salah satu jemaah ada bujang baik, soleh, lagi ihram nih, misalnya dari Madinah ke Mekah pakai ihram, sudah niat di miqat, di tempat niat, lalu dia bilang sama istrinya, saya mau ketemu anak itu, saya mau minta dia supaya nikah sama anak kita. Ngomong aja bilang, nak, nanti kalau habis haji kau nikah sama anak saya, enggak boleh. Itu sama dengan melamar. Nanti setelah ihram baru boleh. Ada larangannya khusus. Kata Nabi SAW, orang yang sedang ihram tidak boleh melamar, tidak boleh dilamar, tidak boleh menikahkan, tidak boleh menikah. Ada larangan-larangannya. Enggak boleh sama sekali. Ya, jadi rafath itu dilarang. Rafath itu dilarang. Kemudian juga fusuq. Walam yabsuk. Fusuk artinya perbuatan jahat. Semua perbuatan keji, semua perbuatan tidak baik, dosa, enggak boleh. Kalau bapak ibu bisa jaga itu di musim haji, enggak ada rafath, mengucapkan kata-kata syahwat, tidak ada fusuk, perbuatan jahat, maka dia akan pulang dari haji seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Ini perbuatan yang baik.
Maksudnya adalah dia bisa jaga, maka dia berarti melakukan perbuatan baik dan dapat keutamaan ini. Juga sabda Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, al-umratu ila al-umrati kafaratu lima bainahu wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa' illa al-jannah. Umrah ke umrah lainnya adalah penghapus dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada lain balasannya kecuali surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi di nomor 807. Dan hadis ini tentu disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' Sahih nomor 2901. Di sini keutamaan yang lain selain tadi dibersihkan dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya, maka juga dia mendapatkan surga. Karena kata Nabi SAW, umrah ke umrah yang setelahnya, berarti ada perintah mengulang-ulangi umrah itu selama Allah berikan kemudahan. Karena dari umrah ke umrah yang lain, misalnya tahun lalu Bapak Ibu sudah umrah, sekarang umrah lagi, maka dosa kita yang kecil-kecil, dosa kecil selama setahun bersih. Ya. Kemudian haji yang mabrur, maksudnya haji yang mengikuti syarat dan rukun, enggak ada balasannya kecuali surga. Dijamin surga. Jadi seperti dapat tiket pulang dari haji itu, surga. Makanya berapapun biaya, kalau mampu bayar saja. Karena balasannya terlalu besar gitu. Diampuni dosanya, masuk surga, dapat tiket itu. Dan ingat, ini perlu diikuti syaratnya. Tidak boleh ada pelanggaran selama haji. Ibadah aja, fokus ibadah. Ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, iringilah antara haji dan umrah, karena keduanya akan menghilangkan dosa dan kefakiran sebagaimana alat tiup tungku pandai besi menghilangkan karat besi, emas dan perak. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan melainkan surga. Ini ada disebutkan hadis riwayat Bukhari Muslim. Ada pun nomor 43 di bawah ya, riwayat Bukhari di jilid 3 halaman 476, Muslim nomor 1349. Nah, ini keutamaan yang lain lagi. Ya, sering saya bahasakan atau salah satu yang saya masukkan dalam 10 atau 15 poin ya, kiat menambah rezeki di judul ceramah kami, saudaraku, nyalah rahasia rezekimu, itu adalah haji dan umrah. Kena beranjak daripada hadis sahih ini. Kata Nabi SAW, ikutilah atau iringilah antara haji dan umroh. Sering kerjakan haji umroh, rutinkan. Karena keduanya akan menghilangkan dosa, bersih dosa-dosa dan kefakiran. Mana kefakiran? Berarti Allah akan buat dia akan kaya, gak miskin lagi. Sebagaimana alat tiup tungku pandai besi menghilangkan karat besi. Kita kalau punya besi berkarat, kita bawa ke tukang las atau dia pakai api, itu bisa keluar semua karat-karatnya. Nah, seperti itu. Jadi maksudnya kita sudah berkarat dengan dosa ini bisa bersih dengan umroh dan haji tadi. Juga bagaimana emas dan perak dibersihkan sampai mengkilat. Dan ketahuilah haji yang mabrur mengikuti syarat dan rukun tidak ada balasannya melainkan surga. Ibnu As-Sunni rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, seorang anak datang kepada Nabi SAW lalu berkata, aku ingin berhaji. Dia pun berjalan bersama Rasulullah SAW lalu beliau bersabda, wahai anak kecil, semoga Allah membekalimu dengan takwa, mengarahkanmu kepada kebaikan dan memenuhi hasratmu. Ketika anak itu kembali kepada Nabi SAW, ya, ketika anak itu kembali kepada Nabi SAW, beliau bersabda, wahai anak kecil, semoga Allah menerima hajimu, mengampuni dosamu dan menggantikan biaya yang telah kau keluarkan. Ini diriwayatkan Tabarani di jilid 12 halaman 292, dalam Majma' jilid 3 halaman 211 dan Ausat nomor 4548. Riwayat ini dipegangi oleh atau diyakini oleh sebagian besar ulama bahwasanya bolehnya anak kecil walaupun belum balik diajak haji dan umroh. Dan yang panen pahalanya adalah orang tuanya. Dikuatkan dengan riwayat Bukhari lain, pernah Nabi SAW pada saat mau haji, sudah mau masuk Mekah, itu ternyata ada satu suku Arab lagi lewat. Dan mereka ditegur oleh Nabi SAW, setelah mengucapkan salam mereka jawab. Lalu kata Nabi SAW, siapa kalian? Disebutkan. Mereka bilang, ditanyakan, lalu mereka katakan, kami dari suku ini dan itu. Disebutkan nama sukunya. Kemudian mereka bertanya, siapa anda? Karena mereka tidak kenal wajahnya Nabi. Kata Nabi SAW, saya adalah Rasulullah. Maka mereka pun gembira karena bertemu dengan Nabi, bisa sama-sama haji. Kemudian ada satu ibu angkat anak kecil. Anaknya masih kecil, belum balik. Digendong, dia mengatakannya, Rasulullah, apakah anak ini boleh haji?
Kata Nabi SAW, iya, dan pahalanya untukmu, maksudnya untuk orang tuanya. Ini sangat baik dalam pendidikan anak ya. Nanti akan kita simpulkan insya Allah bagaimana manfaat secara kejiwaan kepada anak-anak dalam pada saat kita ngajak haji dan umroh. Insya Allah nanti penutupannya saya baca dulu semua, baru saya jelaskan insya Allah. Kata beliau, ya tentunya riwayat ini menjelaskan pada saat anak itu pergi haji dan Nabi SAW doakan supaya terpenuhi hasratnya, waktu pulang Nabi SAW mendoakan semoga Allah menerima hajimu, mengampuni dosamu walaupun ada, dan menggantikan biaya yang telah kau keluarkan, artinya akan ada rezekimu. Inilah pendidik yang sebenarnya, kata penulis, semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepadanya, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Beliau peduli terhadap pengajaran bagi anak, memperhatikan haji dan menanamkannya di hati mereka, dan mendoakan agar haji mereka diterima. Semua itu menunjukkan perhatian Nabi SAW terhadap pengajaran haji bagi anak-anak. Al-Bukhari, Ahmad dan Tirmidzi rahimahumullah, dan dia mensahihkan meriwayatkan dari As-Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu, dia berkata, aku diajak menunaikan haji bersama Rasulullah SAW dalam haji wada, ketika itu aku berumur 7 tahun. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1858. Berarti anak kecil boleh diajak haji dan umrah. An-Nasa'i juga meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jihadnya orang yang sudah tua, anak kecil, orang lemah, dan wanita adalah haji dan umrah. Riwayat Tirmidzi nomor 2625. Dari Ibnu Abbas juga radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bertemu kafilah di Rauha. Rauha ada footnote nomor 47, tempat yang dekat dengan Madinah Munawwarah. Beliau berkata, siapa kalian? Oh, tadi saya keliru, saya mengatakan dekat dengan Mekah ya, masih dekat dengan Madinah. Maka mereka menjawab, orang-orang Islam. Mereka pun bertanya, siapa engkau? Beliau menjawab, Rasulullah SAW. Maka seorang wanita mengangkat anaknya lalu berkata, sahkah haji anak ini? Beliau bersabda SAW, iya, dan kamu akan mendapatkan pahala. Maksudnya buat ibunya. Hadis riwayat Muslim nomor 1336. Di sini teman-teman sekalian, dari apa yang sudah kita bacakan tadi, menjelaskan kepada kita tentang pentingnya mengetahui masalah haji itu. Itu pelajaran pertama dulu. Bapak-bapak ibu harus tahu apa itu haji, karena dia rukun Islam kita yang kelima. Maka saya akan jelaskan pada kesempatan ini rukun-rukun haji. Rukun haji yang pertama itu adalah niat. Sebagian ulama tidak masukkan ini ya, tapi sebagian lagi memasukkan niat. Dan niat ini dilakukan di miqat. Di miqat. Miqat itu tempat yang sudah ditentukan dalam syariat. Kalau kita dari Indonesia menuju ke Saudi dan kita niatnya ingin langsung masuk ke dalam Mekah, misalnya dari Jakarta ke Jeddah langsung masuk Mekah, maka ihramnya di atas pesawat, diikuti dengan niat. Nanti kita akan jelaskan yang kedua rukunnya adalah ihram ya. Jadi ada satu miqat, itu masuk wilayah Yaman, perbatasan Yaman sama Saudi di selatan Jazirah Arab. Kurang lebih 15 menit sebelum landing di Jeddah. Maka kalau penerbangan negara-negara Arab kayak Saudi, Emirat, Qatar, Etihad dan lain-lain ini, pasti mereka sampaikan, kita sekarang di atas miqat. Atau sebelumnya diingatkan, sebentar lagi setengah jam kita akan lewati miqat, namanya Yalamlam. Maka yang mau umrah, mau haji, silakan siap-siap untuk niat. Nah, kalau lewat kita niat. Apa niatnya? Sederhana. Kalau umrah, labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, aku jawab panggilanmu dengan santun untuk umrah. Labbaik itu artinya aku jawab panggilanmu dengan santun. Labbaik Allahumma umratan, aku jawab panggilanmu dengan santun untuk umrah. Kalau haji labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, aku jawab panggilanmu dengan santun untuk haji. Ya gitu. Itu kalau jalurnya Bapak Ibu Jakarta Jeddah langsung mau masuk ke Mekah ya. Niatnya di atas pesawat. Kalau jalurnya adalah Bapak Ibu ke Madinah dulu, jadi turun di Jeddah atau langsung pesawatnya ke Madinah, sekarang sudah ada rute langsung Jakarta-Madinah, maka tidak ada niat dulu. Karena kita belum langsung umroh, kita masuk Madinah dulu.
Di travel kami seperti itu. Pasti jalurnya kita umumnya ke Madinah dulu. Karena kalau ke Madinah dulu kita tujuannya supaya mengadaptasikan jemaah. Biar jemaah adaptasi dulu dengan cuaca, waktu. Karena kadang-kadang kita yang belum pernah berangkat sering ngantuk biasanya. Karena kan dia mundur 4 jam. Kayak misalnya di sana Isya 8:30 malam biasa kalau musim dingin. Atau bisa mendekati 9:00 malam. Itu kita maju 4 jam Indonesia. 9 + 4 gitu kan. Itu kan sudah 1:00 malam. Nah 1:00 malam ini di Indonesia biasanya sudah ngantuk. Nah kita kalau masuk Madinah dulu sudah adaptasi dulu. Tujuan untuk itu. Apalagi kalau cuaca juga. Mungkin kadang-kadang ada yang pas tiba musim panas yang ekstrim sampai 45 sampai 50 derajat. Atau musim dingin sampai 5 derajat. Kadang-kadang Madinah jadi dingin. Atau 7. Yang gitu. Di musim-musim kayak sekarang ini musim-musim dingin. Desember, ini Januari musim-musim dingin gitu kan. Memang orang kalau berangkat yang suka tidak mau keringat apa ya waktu-waktu ini paling tepat. Intinya kalau masuk Madinah dulu maka kita tidak niat dulu. Nanti setelah mau ke Mekah atau pada saat mau ke Mekah kita akan lewati ada mikot lain di Madinah namanya Bir Ali. Atau nama lainnya Dhul Khulaifah. Nabi SAW pernah niat dari situ. Nah nanti dari kamar hotel jemaahnya semuanya sudah pakai baju ihram. Ya, kemudian keluar pas lewat mikot niat di situ. Nah, itu niat. Yang kedua adalah ihram sendiri, pakai baju ihram. Khusus laki-laki mereka memakai 2 lembar baju ihram. Memakai 2 lembar baju ihram yang lebih afdal warna putih dan tidak boleh berjahit, tapi boleh warna lain. Makanya kalau ada travel-travel baju ihramnya ada labelnya biasanya itu enggak dilarang. Karena boleh warna lain, tapi lebih afdal putih semua, lebih afdalnya gitu ya. Untuk laki-laki dan tidak boleh berjahit. Untuk perempuan, ibu pakai baju lengkap. Yang jelas menghindari warna syuhrah. Warna syuhrah itu warna nyolok. Menghindari tersingkapnya aurat, misalnya terlalu ketat ya. Dan menghindari warna putih. Karena warna putih ini warna khasnya laki-laki. Ibu pakai warna coklat tua, coklat muda, biru, hitam, ihramnya begitu. Karena ihram laki-laki putih. Ada beberapa travel malah dikasih baju putih jemaahnya. Perempuannya muslimnya jangan. Pakainya warna selain putih. Karena Nabi SAW bersabda kepada para laki-laki, pakailah baju putih karena itu baju terbaik buat kalian, buat laki-laki. Gitu kan? Jadi kalau ibu-ibu pakai ini mirip kalau laki-laki pakai pink. Ya. Jadi lebih baik kalau ihram dihindari gitu kan. Baik. Nanti ibu pakai baju lengkap. Kalau ibu tidak ada masalah, kita sekarang bicara bapak-bapak. Nah kalau lagi pakai baju ihram, bapak-bapak tidak boleh lagi ada pakaian lain kecuali 2 lembar kain ihram itu. Gak boleh pakai celana dalam, gak boleh pakai kaos dalam, gak boleh pakai baju berjahit. Kecuali dia sakit, darurat. Habis operasi, segala macam. Harus ada yang diikat bagian perutnya, pahanya, lututnya, segala macam itu lain. Tapi kalau normal gak boleh ada apa-apa. Pokoknya satu kain di bawah, satu kain di atas saja. Itu saja, itu ihram. Ihram boleh dipakai di mana saja, tapi belum berlaku hukumnya sampai kita niat. Contoh misal, tadi kalau kita mau berangkat dari Jakarta ke Jeddah, Jeddah langsung masuk Mekah. Kan tadi saya bilang niatnya di atas pesawat. Nah, dari Indonesia enggak usah pakai ihram dulu karena kelamaan. Kan 9 jam penerbangan. Tapi sejam, 2 jam sebelum landing, nah itu udah bisa pakai ihram masuk kamar mandi, tinggal ganti baju pakai ihram. Itu bapak-bapak, ibu-ibu tentu sudah pakai siap saja. Ini bapak-bapaknya gitu kan. Tapi kalau dia mau pakai dari Indonesia juga gak masalah. Tapi belum berlaku padanya larangan-larangan ihram. Nanti saya akan jelaskan apa kewajiban ihram, apa sunnahnya, apa hal-hal yang dilarang ya. Ataupun pembatalnya gitu. Jadi nanti kalau sejam 2 jam sebelum landing di Jeddah, kalau mau masuk langsung Mekah baru ganti ihram di pesawat. Kalau dari Madinah gak ada masalah, tapi saya kalau di travel kami ingatkan itu. Bapak-bapak terutama dan ibu-ibu sudah, terutama bapaknya sudah harus pakai ihram dari kamar hotel. Jangan nanti di mikot, karena kalau di mikot banyak orang. Antri lama di WC, kamar segala macam. Di kamar hotel enak, masing-masing punya kamar hotel. Habis sholat subuh atau habis sholat duha tergantung travelnya mau jalan jam berapa ke Mekah, baru kita siap-siap gitu loh. Tapi di kamar hotel sudah pakai ihram naik bus.
Nanti lewat mikot cuma niat saja. Seperti itulah. Baik, tadi sudah kita bahas niat, kita sudah bahas juga ihram. Sekarang kita masuk masalah kalau sudah bergabung antara ya niat sama ihramnya, sudah lewat miqat, sudah baca labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan ya. Maka pada saat itu berlaku hal-hal yang berikut ini. Yang pertama kewajiban talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ini biasanya diingatkan oleh mutawifnya atau tour leadernya, nanti akan ingatkan. Sekarang kita mulai talbiyah, biasanya gitu di bus. Kalau saya biasa bimbing, saya ingatkan di awal, kita pas di mikot, habis niat langsung, gitu kan. Ya, kalau kami bimbing biasanya jemaah saya, malah saya nggak izinkan lagi turun di mikotnya, karena kalau lagi padat. Mereka sudah selesaikan di kamar hotel, kita di bus niat di situ, lalu kita jalan, gitu kan. Supaya menghemat waktu ke Mekah biasanya. Kemudian kewajiban selain talbiyah juga kita masuk ke sunnah-sunnah ihram. Sunnah ihram itu sebelum pakai ihram disunnahkan sunnah. Berarti yang dapat pahala kalau kerjakan, kalau tidak dikerjakan tidak berdosa. Mandi, niat mandi ihram. Ini dilakukan di kamar hotel. Kalau di Madinah ya. Tapi kalau misalnya dari Madinah mau ke Mekah, tapi kalau Bapak Ibu berangkat tadi Jakarta Jeddah langsung ke Saudi, langsung masuk Mekah, maka mandinya dari Jakarta. Niat mandi itu, misalnya kita take off pagi, atau umumnya sih biasa jam 1 atau jam 3 siang kita take off dari Jakarta, tergantung penerbangannya. Maka kita mandi, udah niat mandi ihram dalam hati. Sehingga selama di pesawat nanti pas sudah dekat Jeddah, tinggal bapak-bapak masuk kamar mandi, ganti ihramnya, karena dia sudah mandi di Jakarta. Kalaupun tidak sempat mandi, enggak masalah ya, karena mandi hukumnya sunnah. Baik, yang pertama sunnahnya mandi, yang kedua sunnahnya memotong kuku. Yang ketiga, mencukur bulu ketiak. Yang keempat, mencukur bulu kemaluan. Yang kelima, khusus laki-laki, mencukur kumis. Ini sunnah-sunnah ihram. Dianjurkan dikerjakan. Jadi ini, kalau saya biasa pandu jemaah kami, kalau misalnya dari Madinah ke Mekah, di kamar hotel sudah saya tekankan, selesaikan itu. Udah potong kuku, udah cukur bulu ketiak, bulu kemaluan, sudah mandi, gitu kan. Dan pada saat mandi, boleh pakai sampo, pakai sabun sebersih mungkin, baru kemudian pakai ihramnya. Kemudian kita masuk ke larangan-larangan ihram. Larangan ihram yang pertama, kalau sudah lewat miqat, sudah niat, sudah pakai baju ihram, maka enggak boleh lagi berkata-kata syahwat tadi, rafath itu. Walaupun suami istri. Boleh enggak bersebelahan Ustaz? Boleh. Boleh bergandengan enggak? Boleh. Tapi jangan kode-kodean nanti malam ya. Enggak boleh. Pokoknya bahasa-bahasa jurus ke sana enggak boleh. Gitu. Kalau sudah niat dan sudah ihram ya. Kemudian yang kedua, tidak boleh menikah, tidak boleh dinikahkan, tidak boleh melamar, tidak boleh dilamar. Sebagaimana hadis Nabi. Yang ketiga, tidak boleh lagi pakai wangi-wangian. Termasuk tisu basah. Cari yang tidak ada parfumnya. Sabun. Nanti kalau tiba dari Madinah ke Mekah, atau pas tiba di Jeddah tadi, kemudian masuk Mekah, masuk kamar hotel, jangan sampai pakai sabun. Boleh enggak Ustaz? Saya kan sudah ihram, sudah niat pas masuk Mekah kan biasanya travel tuh kasih ini dulu, kasih kunci kamar hotel, suruh masuk. Habis itu kita makan malam biasanya, baru umroh gitu kan. Boleh enggak pas di kamar mandi ini mandi? Boleh, tapi jangan pakai sabun sama sampo. Segarin badan boleh, tapi enggak boleh lagi pakai sabun sama sampo. Itu sampai selesai ihram nanti ya, baru bisa. Jadi gak boleh pakai wangi-wangian. Bagi laki-laki, termasuk larangan yang keempat adalah tidak boleh menutup bagian kepala. Baik dengan topi yang melekat langsung, atau surban, atau ihramnya sendiri. Mungkin karena dia panas, dia tutup kepalanya, gak boleh. Kalau sengaja ini kena hukuman. Dam, sembeli kambing. Biasa saya budayain jemaah saya, kalau bapak-bapak yang mau melanggar, berarti mau bagi-bagi kambing dengan kami. Karena itu sembeli kambing, kena dam. Tidak boleh lagi tadi yang sunnah ihram dilakukan, itu yang kelima. Gak boleh potong kuku, ya. Gak boleh lagi cabut bulu dari badan, kecuali tidak disengaja. Misal orang kebiasaan gigit kukunya, dia lagi ihram dia gak sengaja. Maka gak kena dam, gak kena sembelih hewan. Tapi kalau dia sengaja, ini kena ya. Misalnya ada orang garuk kepalanya gatal, rontok rambutnya, itu gak kena dam. Karena dia tidak sengaja.
Pokoknya sengaja dia cabut-cabut, ya. Maka sembelih kambing. Ya. Kemudian juga termasuk ada larangan dalam ihram adalah tidak boleh berburu hewan darat, tidak boleh berburu hewan. Gitu. Mungkin Bapak Ibu bilang, untuk apa berburu hewan? Di zaman sekarang iya, zaman dulu orang masih pakai begitu. Ya, Allah sebutkan dalam surah Al-An'am itu, dilarang, hai orang beriman, jangan kalian berburu sementara kalian ihram. Jadi orang dulu itu naik kuda, naik unta, mereka kalau kehabisan bekal, mereka berburu kelinci kah, rusa kah, untuk dimakan itu enggak boleh. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kalau yang berhubungan dengan tadi kata-kata saja syahwat tidak boleh pada pasangan, lebih-lebih lagi biologis. Kalau sampai terjadi biologis masih ihram, belum selesai rukun-rukunnya, maka hajinya atau umrohnya batal. Ya, dan ini kena hukuman, dia harus kena mengulangi haji tahun depan. Dan haji tetap harus dilanjutkan, gitu kan. Jadi di sini harus dijaga baik-baik sampai selesai ihram. Baik. Itu larangan-larangan ihram sendiri. Kemudian kita masuk rukun yang ketiga, tawaf. Dan sudah sebutkan tadi niat, sudah sebutkan ihram. Ihram juga kita bagi, ada kewajiban ihram, ada sunnah ihram, ada larangan ihram. Kemudian yang ketiga adalah tawaf di rumah Allah SWT. Tawaf dengan menjadikan Ka'bah di sebelah kiri kita, dimulai dari garis Hajar Aswad. Garis Hajar Aswad. Jadi kalau ini sebagai contoh saja, kalau handphone ini kita ibaratkan dengan Ka'bah, ini contoh saja. Jangan lagi diprintir ceramah saya. Ya. Jadi kalau empat sudut Ka'bah ini, ada sudut yang ada pintu Ka'bah. Di sebelahnya ada Hajar Aswad, batu hitam yang sunnahnya dicium. Nah di sini, dari sini kita mulai start tawaf. Ya. Mulai kita start tawaf di Hajar Aswad itu. Nah cara melihatnya, kalau kita misalnya anggap meja ini ujung Hajar Aswad. Maka kita kalau lihat garis miring ke sana, kita akan temukan di tembok Masjid Haram. Jadi kalau kita lihat sebelah kanan kita, garis miringnya Hajar Aswad, jadi misalnya sudut meja ini garis miring ke sana. Kurang lebih ke speaker itu misalnya contoh, itu akan ada di tembok Masjid Haram lampu warna hijau. Saya kalau lagi bimbing tahu saya ingatkan, Bapak Ibu lihat lampu hijau. Karena kita harus berada deretan itu. Lampu hijau itu kalau kita berdiri miring, kita menghadap ke Hajar Aswad. Jadi kayak sudut ini saya harus berdiri di sebelah sininya. Ya. Baru kemudian kita mengangkat tangan mengatakan Bismillahi Allahu Akbar. Sekali saja. Gak usah cium jauh. Nah. Karena sunnahnya kasih isyarat tangan begini. Bismillah Allahu Akbar. Jadi itu cuma sekali saja. Ya. Nah banyak saya lihat jemaah kita, mereka angkat tangan belum Hajar Aswad ini. Ya, jadi sekali lagi ya, kalau misalnya saya berdiri ini sudutnya, saya harus posisinya seperti ini nih, miringnya. Ya, jadi memberikan isyarat kalau misalnya sudut ini ya, bukan dari sini. Jadi kita kesannya kayak miring, ya, seperti itulah. Kemudian setelah itu kita mulai tawaf, kita jadikan Ka'bah sebelah kiri kita, dimulai dari Hajar Aswad dan memberikan isyarat Bismillah Allah Akbar. Saya kan mau cium Hajar Aswad, Ustaz. Boleh, cium Hajar Aswad hukumnya sunnah. Dan dengan memberikan isyarat tangan, itu sama. Di zaman Nabi SAW, beliau waktu itu belum terlalu banyak orang tawaf kayak kita sekarang. Dan zaman itu Nabi SAW pernah tawaf dengan menggunakan unta beliau. Dan beliau pernah lagi tawaf untuk menunjukkan hukumnya, itu beliau memberikan isyarat dengan tangan dari atas untanya, alaihissalatu wassalam. Mulailah tawaf kita, satu dari garis Hajar Aswad ke ajar Hajar Aswad lagi satu. Terus kita putar lagi dua. Terus begitu sampai tujuh kali. Tawaf tujuh kali. Apa yang dibaca Ustaz? Bebas bacaannya. Antara Hajar Aswad, ya, sudut yang ada dari Hajar Aswad kita mulai. Nanti kalau kita tiba di sini ada lengkungan marmer, ada lampu hijau tiga, itu Hijir Ismail. Kemudian kita lewatin ini bebas berdoa apa saja sampai nanti tiba di sudut yang sebelum Hajar Aswad. Namanya Rukun Yamani. Dikatakan Rukun Yamani karena ke sana itu arah Yaman. Sudut sebelum Hajar Aswad. Nah di sini Bapak Ibu baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz wa ghafar ya rabbal alamin. Baru kemudian kalau masih padat kita baca lagi, kalau belum sampai ke sini, sampai di negara saya Yusuf, baru kita angkat lagi bismillahirrahmanirrahim. Kita terus lakukan itu 7 kali. Cuma di sini saya sebenarnya boleh berdoa bebas, doanya apa saja. Setelah itu, setelah tawaf, kita disunnahkan untuk sholat di belakang makam Ibrahim. Nah, kalau misalnya ini tadi Ka'bah, ini pintu di sini rukun di sini sudutnya ada Hajar Aswad, sebelahnya ada pintu Ka'bah. Nah, berhadapan sama pintu Ka'bah ada makam Ibrahim. Makam artinya bekas pijakan kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Kubah berwarna kuning emas. Nah, di situ sunnahnya setelah tawaf 7 kali kita sholat di belakang makam Ibrahim. Tapi saya ingatkan ya, sholat di belakang makam Ibrahim tidak harus pas. Misalnya ini makam Ibrahimnya, saya sholat di sininya. Ini bisa diinjak-injak kepalanya sama jemaah haji lain nanti. Karena orang lagi ramai. Karena ada orang gitu padat, dia maksakan diri. Di belakang aja, mundur. Sampai ke dekat tempat sa'i. Mundur saja ke belakang bisa. Cari tempat kosong di sana sholat 2 rakaat. Sunnahnya, niatnya sholat di belakang makam Ibrahim dalam hati. Baca rakaat pertama setelah Al-Fatihah Al-Kafirun, rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca Al-Ikhlas. Setelah itu sunnahnya kita mau pindah ke rukun yang keempat, yaitu sa'i, jalan antara Bukit Safa dan Marwah. Sunnahnya setelah sholat makam Ibrahim minum air zam-zam. Nah, biasanya itu ada disiapin jek-jek zam-zam banyak. Dan ini saya sarankan Bapak Ibu sekalian, ini juga sering saya sarankan jemaah saya, minumnya 1 gelas saja, hanya sebagai syarat sunnah. Karena Bapak Ibu masih mau pergi ke tempat sa'i, nanti jangan sampai di sana kebelet kencing, akhirnya keluar, bubar, berpisah dengan jemaah, gitu ya. Maka lebih baik minumnya gitu, menghadap kiblat, berdoa. Kata Nabi SAW, zam-zam liman syuribalah, zam-zam sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, saya minum zam-zam dengan meminta 3 hal. Saya minta yang pertama supaya panahan saya tidak meleset. Karena beliau suka memanah dan setelah minum zam-zam tidak pernah meleset panahanku. Yang kedua, saya minta agar menjadi ulama'nya muslimin. Dan siapa yang tidak kenal Imam Syafi'i rahimahullah sebagai ulama madhab, itu imam madhab. Kemudian yang ketiga, saya minum zam-zam minta masuk surga. Jadi minum. Dan usahakan selama di sana, Mekah sama Madinah selalu minum zam-zam. Bawa, biasanya travel pasti kasih botol, minum, isi selalu air zam-zam. Dan zam-zam itu subhanallah mempengaruhi dan tidak dipengaruhi. Maksudnya begini, kalau kita bawa 1 jek zam-zam, terus kita habis sholat duhur misalnya, kita pulang ke hotel makan siang, kita kan minum zam-zam tuh. Nah, supaya zam-zamnya tidak habis, tambah air biasa. Dia akan pengaruhi air lain menjadi zam-zam. Jadi kalau misalnya kita punya botol air mineral begini, kita taruh sedikit saja zam-zam, itu sudah berubah jadi zam-zam semua. Jadi zam-zam itu tidak akan habis kalau kita paham masalah itu. Walaupun nanti kalau kita ke masjid lagi, ambil lagi, gitu kan. Ambil lagi, gak ada masalah. Kayak botol-botol mineral di kamar bisa dibawa, biasanya dikasih ransel atau tas selempangan dari travel itu bisa dipakai isi. Kan? Intinya pakai zam-zam ini sangat baik. Baik, setelah itu kita pindah rukun keempat, sa'i. Jalan antara Safa dan Marwah. Tentu nanti ini di travel Bapak Ibu akan dipandu ya. Safa dan Marwah berjalan. Dimulai dari Safa, diakhiri ke di Safa ke Marwah 1. Ini 7 kali. Marwah ke Safa 2. Safa ke Marwah lagi 3. Marwah ke Safa 4. Safa ke Marwah 5. Marwah ke Safa 6. Terakhir itu Safa ke Marwah 7. Ini bukit, 2 bukit gunung yang pernah Hajar alaihissalam istri Nabi Ibrahim waktu pertama cari air. Bolak-balik ya. Nah, Safa ke Marwah ini, antara Safa ke Marwah, di Safa itu yang dekat dengan Safa ada lampu hijau. Di situ sunnahnya laki-laki berlari, perempuannya jalan cepat saja atau jalan saja biasa. Biasanya bapak-bapak saya suruh lari di ujung lampu hijau itu, kurang lebih jaraknya sekitar 10 meter. Di situ nanti ibu-ibunya tinggal nyusul gitu. Dan di sini antara Safa dan Marwah, di Safa selalu baca firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk tanda-tanda kebesaran Allah. Faman hajjal bait inna Safa min sya'airillah, faman hajjal bait aw i'tamara fala junaha 'alaihi an tawaf bihima. Barang siapa yang haji ataupun umrah, maka tidak ada dosa baginya kalau dia melakukan perjalanan di antara keduanya. Uman tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Siapa yang melakukan ini karena kebaikan, niat karena Allah, Allah pasti zat yang tahu berterima kasih atau akan menilai kebaikan tersebut dan maha mengetahui niat hamba-hambanya.
Di Safa kita baca, di Marwah kita baca. Biasanya pemandunya pasti ingatkan itu. Setelah 7 kali sa'i, terakhir kita tahallul yang kelima. Rukun yang kelima, potong rambut. Cukur rambut. Bagi ibu-ibu cukup mengambil sedikit saja dari bawah jilbabnya. Biasanya kalau jemaah saya pandu supaya ambil sedikit bau gunting, gunting sedikit saja. Selesai. Nah, kalau sudah selesai itu berarti selesai umrohnya. Ya. Kalau laki-laki ini harus dari seluruh penjuru kepala. Seluruh penjuru kepala. Jadi kalau yang paling afdal gundul. Dicukur semua kepalanya. Karena Nabi SAW mengatakan semoga Allah merahmati orang yang gundul. Kata para sahabat, orang yang cukur ya Rasulullah. Nabi bilang semoga Allah merahmati orang yang gundul. Orang yang cukur ya Rasulullah. 3 kali Nabi bilang semoga Allah merahmati orang yang gundul. Rahmat itu artinya dikasih karunia ya. Rezeki yang paling besar dari Allah SWT. Nanti orang itu mengulangi lagi yang 4 kali. Ya Rasulullah, orang yang cukur. Kata Nabi SAW semoga Allah merahmati orang yang cukur. Jadi orang yang gundul didoakan 3 kali. Orang yang cukur didoakan 1 kali. Gitu kan. Ini dikasih rahmat. Maka bapak-bapak selalu saya motivasi cukur, gundul. Cukur itu banyak sekali tempat cukur di sana dan murah, 5 real, 10 real cukurnya. Gundul, kalau maupun cukur, maka dari seluruh penjuru kepala. Ya. Maka dicuruh dari seluruh, dan ini bilang saya sama tour guide-nya atau tour leader-nya, nanti tolong saya mau cukur, tapi bukan gundul, misalnya seluruh penjuru kepala, nanti dicukurin. Dia bahasakan nanti pakai bahasa Arab, walaupun tukang cukurnya banyak ngerti bahasa Indonesia di sana. Karena sudah banyak jemaah kita. Nah kalau sudah tahallul, maka pada saat itu sudah halal semuanya. Buka ihram, maka suami istri sudah boleh berhubungan biologi segala macam, ya, dan mereka sudah bisa pakai baju biasa dan seterusnya. Sudah boleh mandi, sudah boleh pakai sabun, pakai wangi-wangian segala macam, ini dibolehkan. Khusus haji, ya, ini umroh. Kalau haji ditambah dengan beberapa kegiatan. Saya mungkin tutup dengan ini, untuk pertanyaan kita tunda, Kamis akan datang, karena saya masih bahas masalah haji ya. Masih ada beberapa yang perlu kita baca. Haji itu 6 hari, tanggal 8 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Tanggal 6 hari ini, 2 harinya sunnah, 4 harinya wajib. Tanggal 8 Zulhijjah dikenal dengan hari tarwiyah sunnah. Kemudian itu jemaah haji pakai baju ihram masuk ke Mina, mereka tinggal di Mina di situ, hari tarwiyah. Tapi ini sunnah, tidak semua orang lakukan. Sebaiknya kalau bapak ibu pakai travel, minta supaya hari tarwiyah masuk ke Mina. Itu saya lihat waktu saya kemarin bimbing itu, banyak kosong Mina, karena orang masih tinggal di apartemennya atau tinggal di tempatnya. Sayang, mesti dia kerjakan walaupun ini sunnah. Tanggal 9 Zulhijjah ini hari wajib. Pertama, hari Arafah. Dari mulai pagi terbit matahari, dari waktu duha sampai terbenam matahari, kita tinggal di Arafah dan ini beribadah kepada Allah SWT, berdoa, beribadah semuanya, sholat. Kemudian malamnya, tanggal 9 itu malam lebaran Idul Adha, kita masuk ke Muzdalifah. Ya. Setelah itu besoknya tanggal 10 hari raya Idul Adha, itu jemaah haji pergi jumrah, melontar jumrah. Namanya jumrah Aqabah, jumrah yang pertama. Jumrah ada 3. Melontar saja, enggak usah bilang melontar syaitan karena enggak ada syaitan di situ. Nah. Jadi melontar di situ, kemudian setelah melontar boleh cukur rambut, tahallul pakai ganti baju biasa. Gitu kan? Atau dia bisa kerjakan di Idul Adha, itu pilihan lainnya adalah dia berkurban. Juga habis kurban boleh tahallul, salah satunya boleh dipilih tahallulnya, tapi tetap boleh, harus dikerjakan. Kemudian yang ketiga yang dia bisa pilih, yang dia harus lakukan, dan itu bisa pilihan, maksudnya mana yang dia dahulukan, boleh tawaf ifadah, tawaf wajibnya haji. Khusus bagi suami istri, kalau mereka habis jumrah hari raya Idul Adha ini, mereka cukur rambut, boleh ganti baju biasa tapi belum boleh biologis. Juga kalau dia sudah kurban, boleh tahallul ganti baju biasa, semuanya halal kecuali biologis. Tapi kalau dia tawaf ifadah, dia tawaf wajib haji sama sa'i, selesai walaupun belum kurban dan belum jumrah, dia boleh biologis tawaf ifadahnya. Makanya biasa travel-travel yang bawa suami istri pasti dari Muzdalifah malam lebaran ke Masjid Haram dulu, tawaf dulu supaya jangan ada jemaahnya melanggar nih, gitu kan. Kalau melanggar nanti batal hajinya, seperti itulah. Nah setelah itu tanggal 10 itu tinggal di Mina dengan baju biasa. Hari itu cuma jumrah, berkurban dan tawaf ifadah. Kemudian dia tinggal di Mina selama 4 hari. Hari raya Idul Adha tanggal 10 dan hari tasyrik 11, 12, 13. Nah di tanggal 11, 12, 13 ini 11, 12-nya wajib, tanggal 13-nya sunnah. Dan hari itu mereka cuma jumrah, melontar. Ya melontar, ya istilahnya melontar kecil, sedang, besar.
7 butir batu kecil, kerikil kecil. Jangan lempar sendal atau kayu, anggap ada syaitan di situ. Lalu orang aneh-aneh kadang-kadang. A'udzubillahi minasyaitan rajim, lempar. Padahal tidak ada syaitan di situ. Itu cuma mengikuti, simbolik mengikuti apa yang pernah Ibrahim AS lakukan. Seperti itu. Nah, setelah selesai, kalau orang tanggal 12 sudah mau keluar dari Mina, mau selesaikan haji, enggak masalah. Tapi kalau dia mau lanjutkan sampai tanggal 13, yang sunnah lebih afdol. Saya sarankan tetap tinggal sampai tanggal 13. Sayang, biayanya segala macam, tetap lakukan itu. Nah, itu rangkaian haji. Kalau orang kerjakan dengan ikhlas, tidak ada rafah tadi, tidak ada fusuk, maka akan dibersihkan dosa-dosa yang lalu, dijamin baginya surga, dan Allah bukakan pintu-pintu rezeki. Oleh karena itu, jangan pernah tunda haji dan umroh ini, kalau ada kesempatan kerjakan tentunya. Ini penyampaian kita, sudah masuk waktu. Insya Allah pertanyaan kita akan jawab di permakan datang, karena masih ada sekitar 2 lembar kita harus baca dari metode pendidikan anak, dan akan saya tambahkan tentunya ya. Manfaat apa yang bisa kita berikan kepada anak masalah haji. Sekarang saya baru jelaskan masalah manasik haji dan umrohnya saja. Allahu a'lam. Itu saja. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.